Tak ingin kemacetan parah kembali terulang di gerbang tol Brebes Timur seperti tahun lalu, pemerintah akan mengoperasikan beberapa jalan baru sebagai jalur fungsional mudik Lebaran 2017. Salah satunya adalah jalan tol fungsional Brebes Pemalang sepanjang kurang lebih 35 km. Pembangunan jalur ini belum sepenuhnya selesai, sehingga fasilitas masih minim. Namun, rest area sementara telah disiapkan yang dilengkapi dengan tempat ibadah, MCK, stand makanan, dan pos pengamanan. Kondisi jalan sudah tersedia 2 lajur yang akan dibuka satu arah baik saat mudik maupun balik. Ruas tol ini sudah dilapisi cor beton setebal 10 cm dengan lebar 7 meter. Jalur tol fungsional ini dapat dilalui pemudik mulai 7 hari jelang Lebaran.